Halo boys, balik lagi sama gue saya Yui and welcome back to Resident Evil 7 Biohazard dan ya kita bakal lanjutin lagi. So the last episode kita udah mainin Mia dan kita sekarang dibalikin lagi ke Ethan yang di mana ini mungkin bakal jadi the last episode mungkin karena di sini juga kalian lihat uh, tempat buat beli belinya so sampai sekarang dipindah ke sini yang di safe room baru ini. So the last kita udah mainin Mia dan uh, bertemu sama Evelyn, kita ngejar ngejar Evelyn dan ya kita lanjutin aja boys. Gue udah dapat Magnum by the way gue nggak tahu sini bawaan gue terlalu banyak apa enggak ya menurut kalian ya eh uh, kayak terlalu banyak sih bawaan gue tapi ah fuck it man you know by the way gue udah saving belum ya tadi ya gue masih record di hari yang sama guys kalau kalian mau tahu pengen speedrun gue ini karena ini udah mau tamat gitu dari kemarin gue kayak ah oh, ini next episode tamat nih next episode tamat nih tapi ternyata nggak tamat tamat tapi gue yakin harusnya uh, episode kali ini baru tamat nih harusnya jelas-jelas ini episode kali ini harusnya tamat Gue dikasih burner gak tuh Emang gue harus bawa burner gue lah Burner gue aja kagak gue bawa coy Kayak gue masih store-store aja dulu deh Gue takutnya bawaan gue terlalu banyak men Haruskah gue pakai psycho stimulan guys Biar lootingannya rata Psycho stimulan gue masih 3 L ya fuck it kita pakai guys Uh, Apa nih Ah ini mah belum bisa gue ambil ya Gue butuh anti koin tiga lagi. Hah, hai. Tempat apa by the way? Oke. Okay. Uh, ini apa? Maklum mamu. mau maklum gua? Nah, isi dulu guys biar nggak penuh slotnya. Uh, strong camp fluid. Ah, shit, man. <laughs> gue balik lagi. Gue takut slot gue penuh. Gue combine aja langsung. Eh, uh, kita combine. Ini kita taro. You know what kita combine ini dengan ini. Oke, okay. kita bawa deh. harpnya kita bawa guys, herb. Oke okay, kita lanjut lagi guys Gua gak tahu sih uh, Efek psycho stimulan gue masih ada apa kagak ya Ah ada monster lagi guys di sana guys Hai Banyak banget Hai bye ah, Shit man This is a lot Oke okay. ini sih banyak banget jujur aja Haruskah gua habisi semua mereka? Harusnya gua bawa ke remote bom gua anjir, jujur aja. Gua harusnya pakai shotgun gua. Come here, bitch. Hmm. hmm. Gimana rasanya shotgun gua enak gak? Gue harus habisin mereka guys Karena ini kayaknya ada puzzle gitu loh Dan di sini juga banyak looting yang tadi gue lihat. Aduh efek psycho stimulan gue udah habis Tadi di sini kayak gue ada lihat lootingan dah Eh nah, dikasih harp gue Center lu gak bisa lu nyalain aja gitu Gelap banget coy Mau looting aja Hmm shotgun emo Untung gue tadi pakai shotgun kalau nggak gue pakai penuhin sensor gue. Nah, eh, nevermind penuh sekarang ini gue eh, gua. bisa combine ini lagi deh. Nah, mesin gun emo Penuh mesin gan gua, kayaknya gua pakai mesin gan aja deh ini. Pakai mesin gan guys, karena ini penuh banget mesin gan gua. Oke, kita lanjut lagi. Kita bakal ke atas sekarang. Oh, enggak, ke bawah. Oh iya, kita kan bakal ke lab ya. Ke lab yang di bawah swam. Apakah ini labnya Umbrella, guys? Uh, lab bawah tanah, underground. Anjay, udah kayak Need for Speed aja underground. Sup, dude Oh halo. Ini kayak gini gue hancur-hancurin aja. Takutnya nanti pas gue lagi dikepung monster gue malah panik dan kena gituan. Gue tahu gue bisa lewatin itu. Kalian lihat sendiri gue sering lewatin itu di episode episode pas gue di uh, base campnya Lukas ya kan. Gue sering lewatin itu. Aduh, penuh gue yang Hai. Really, man. Tepat waktu nggak tuh gue. Wuh, okay. oke. Eh kita bisa ambil emonya berarti. Thank you gue dikasih monster. Jadi gue bisa ngabisin emo gue buat slot. Hai. Eh uh. ya, apa ya ini ya? Kok oh, kayak sesuatu yang penting gitu loh, tapi kayaknya bukan ke situ dah. Kita ke sini deh kayaknya. Haruskah kita nyamak make psycho stimulan lagi ini? Ruangannya nggak terlalu tersembunyi tersembunyi gitu sih. Nggak terlalu padet. Kayaknya kita pakai psycho stimulan pas lagi ruangannya padet aja deh. Ah, oh my god. Ini sih ah males banget gue anjing. Ruangan-ruangannya berpisah-berpisah seperti ini ya kan. Oh, nggak terlalu jauh dan ada bom. Remote bom guys. Tiba-tiba ada loh. Ah shit man. Kabur. Wah, <tuh> banyak banget. Apa nih? Bisa gue dorong? Shit, jangan dulu, jangan dulu, Ethan. Ah, shit kan gue kena kan jadinya. Hai, hai. Ah, shit. Ah, reload gue goblok. Mereka nggak mati-mati anjing. Papan. Eh salah. Ini lama aja loh. Hmm, pecah satu. Gak pecah juga loh. Pecah dua. Satu lagi kan? Bukannya tadi satu lagi ya? Gila, tadi gue mau dorong ini tuh, maksudnya buat ngebunuh molte juga, tapi kayaknya telat deh. Molte udah di samping gue. Oke, okay. um, harusnya gue kayak pakai granat deh, tapi eh bukan granat, apa remote bom? Tapi gue sayang, sayang remote bom buat boss battle, kayaknya enak. Tapi remat bom gue juga banyak sih Di ini Di storage Ah shit man Another puzzle kah Untung gue banyak Apa? Untung gue bawa banyak ini Banyak senjata Bayangin kalau gue gak bawa banyak senjata Itu ngelawannya gimana tadi Manusia-manusia keparat tadi gue harus bawa eh apa nih uh untung gue lihat wah serius itu tadi gue barusan gak lihat loh untung gue lihat coba gue pakai psikostimulan ya di sini ya ah bullshit nggak ada apa-apa <laughs> eh kok ini nggak kedetek ah oh, shit jebakan pantas aja nggak kedetek bro shit man Goblok banget gue ya Udah tahu kagak ada apa-apa Gak kedetek Steroid Itu ada sesuatu di sana Di bawah ada sesuatu guys Oh no wait, hold up Kok masih ada ya By the way jebakannya ya Harusnya kan jebakan cuman buat di ini doang kan Uh nice Neuro ini I need that Nah masih kuning kan, belum merah. Nah, kita healingnya pas sudah merah aja karena ini healingnya juga healing yang full. Ah uh, mau ngasih gua tempat saving gak? Fuck, gua kagak ada slot, Anjay. Gua kagak ada slot serius gak bohong. Oh my god, fucking hell. Apa nih? Friday, Januari 16, 2015. Thanks to the guy it's been about a week since my head been clear and back to normal and she still thinks she got me dia berpikir masih berpikir dia mendapatkanku you guys really need to work on fixing that kalian harus uh, bekerja untuk membetulkan itu not only does she looks like a little kid but she about as stupid as one too dia terlihat bodoh what the fuck mom and dad are still Totally under talk. I was wondering, is this whole family obsession something you guys program into her? It's kinda fucked up. Wah, oh, di program biar ada yang namanya family. Di programnya Evelyn kah? That bitch Mia is still somewhere is between Avi, Lala, Len, La and reality. She get pretty violent, so I lock her up. In a cell, I talk maybe Evelyn would get mad since she uh, since Mia her favorite and all. But she doesn't seems to care. She actually goes to visit her sometimes. She thinks Mia her mommy. Like I said your bio weapon is fucked up. Ah, uh, jadi katanya eh uh, menurutnya si Evelyn si Mia itu ibunya dia karena menurutnya Evelyn itu Mia itu spesial gitu. Terus katanya si yang nulis ini your bio weapon is fucked up atau nggak jelas lah rusak ya intinya gitu intinya dia nggak suka sama Evelyn alias bio weapon ini jadi di sini kita dikasih tahu kalau Evelyn itu adalah bio weapon guys buatan mereka Evelyn family obsession obsesinya tentang keluarga oleh Evelyn is getting out of hand Udah di luar kendali, si making everyone kidnap more and more asshole. Dia terus menculik orang dan orang, eh, apa terus menculik, menculik orang ya kan? Of the street to add to her freak show of family untuk dijadikan keluarganya. Maybe she getting tired of mia not coming around. Mungkin dia capek karena mia gak uh, datang di sekitar dia, but it's pain in the ass for me because I go to clean up the mess whenever someone new comes along. Jadi aku bikin gua. Capek ya kan Karena gue harus ngebersihin Semua kekacauan yang disebabkan By the way Evie looking sick or something Evie terlihat sakit Her skin is getting all wrinkly Wrinkly itu apa gue gak tahu. And she getting grey hair Dia uh, mendapatkan rambut Ungu Apa abu-abu Is that supposed to be happen Apakah itu harusnya terjadi It's almost like she getting old all of sudden Itu terlihat seperti dia jadi tua Tiba-tiba men lootingannya banyak banget saving room is this saving room wah ini ada saving room nih di depan nih bentar depan sini ada saving room nah hold up let me masukin ini ini juga terus ini juga masukin juga deh, masukin juga. Nah, gue lumayan banyak nih slotnya nih. Mari kita looting, looting, happy looting guys, happy looting. Shit, efek ini gue udah habis lagi. Gara-gara kelamaan. Wah, gue dapet ini. Terus gue dapat steroid juga Yang dimana ini paling bagus nih steroid Gue gak boleh miss ini Karena ini nambahin max HP Ya kan Your max health increase Gue harap itu gak ngebak lagi Oke okay. Nice Udah hilang Kayaknya sih gak ngebak lagi Eh di sini banyak item deh By the way bentar Gue mau lihat bacaan-bacaan dulu 5 min up after dose vomiting Oh, 5 menit setelah Dosis ini apa nih? Anecrotoxin E-Series A Dosis Taste ah, Ini percobaan-percobaan mereka Anjir 10 menit Setelah dosis Dead Mati The fuck 12 menit Cell Calcification Calcification Oh my god Oke right, Oke okay. Apa nih? Oh ini serumnya Eh uh, target acquired. Is A necrotoxin destroy cell of any subject based on the A series bio weapon model. Use only for disposal of e series asset. The toxin must first be stimulated before use. To do this by placing a, sa a sample of an A series cell into the necrotoxin container. Oh uh, ini buat ini kah? Buat ngelawan Evelyn kah? Uh, a necrotoxin. Ini buat lawan Evelyn, gue yakin. Gue harus nyuntikin itu ke Evelyn kan? I know it, man. This report detail a symptom that appear when the bacterium that grow inside of the E-series infect a human. Be sure to read this document thoroughly before dealing with E-series weaponized asset. Hereafter refer to as mold." Nah, ini dia. Ini baru dijelasin kalau mereka itu namanya mold, ya kan? Sebelum-sebelumnya kita nggak tahu. Sebelum-sebelumnya cuma monster zombie uh, lumpur hitam gitu. Tapi di sini kita dijelasin kalau namanya itu mold. Initial infection: the mold ingests nutri nutrients from the subject body to propagate itself and slowly take over cell within the body. As the, as a side effect of this, the infected subject gain remarkable regenerative ability. Uh, jadi bisa regen. Side effectnya. Kalau yang keinfeksi. During experiment, we remove arm and leg from test. Uh, gila, anjir tangan sama kakinya di remove, dipotong anjir buat eksperimen. Subject and found that they were able to cop the amputated limbs in matter of minute. Oke. Okay. Mid stage infection once the mold reaches the brain ketika mold udah sampai ke otak the subject talk become in tune with those of the E series asset the subject start to hear things and experience hallucination and soon come under complete control of the E series asset uh kayaknya gue udah mulai ngerti deh if this state continue the host will lose all sense of ego complete infection jadi infeksi setelah complete after every cell in the body has been taken over by the mold the subject begin to lose their human form jadi ketika sudah complete infection tuh mereka bakal completely kehilangan tubuh manusianya jadi bentuknya kayak monster lumpur tadi itu physical mutation di differ from case to case but all result in him or her acquiring incredible physical strength containing a subject at this stage Would be extremely difficult Shhh, apain juga lu percobaan-percobaan kayak gini anjay eh anyway gue mau pakai psycho stimulan gue lagi psycho stimulan terakhir guys why not di sini juga udah dijelasin semua kayaknya Harusnya sih udah deket-deket ending ya Ini ada catatan lagi belum gue baca Ini juga ada catatan belum gue baca Tapi gue mau looting dulu Oke okay. Uh flame oke okay. Eh Itu gimana cara ngambilnya yang di situ? What? Gue harus dari sana anjir. Makro Oh, shit, ada, ada sesuatu di situ. Wait a minute, tunggu sebentar. Oke, okay? itu ini, kah? Jangan-jangan uh, apa namanya, collectible, kah? Ah isi collectible, guys. Pantes, uh, oke, okay. berguna sekali ya. Anyway, gue tadi bacanya sampai sini, kan? Ya, gue bisa lanjutin baca lagi sekarang. Evelyn function also include the ability to form organism from mycelia and the fungal filament. The term organism is used loosely here, strictly speaking they are super organism form of coneless mycelia. What's important talk is that they exhibit exhi a strong survival instinct and will defend themselves. melindungi diri sendiri. Uh, their fungal toughness and remarkable strength give them significant battlefield potential. Uh, ini benar-benar menggambarkan bio weapon banget, guys. The research have been calling the super organism the molded. Jadi organisme itu dibilang molded. Made of mold, terbuat dari mold, and also molded as in shape. The name has certain elegance to it apa nih for the treatment of accidental infection performing apa tuh di sensor gitu performing apa gitu on sample of Evelyn body tissue produce a unique fungicidal serum administering the serum and infected subject will cause the mycelia to calcify but the subject cell already largely invaded the serum will be fatal since the treatment window is so small the serum primary use the therefore disposal of infected subject rather than a cure. In explore the serum potential we found that subjecting it to apply to the sensor semua and will enhance its effect to extreme potency becoming a compound we now call a necrotoxin which blah 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 in a f even tiny amount. What's been interesting to observe in Evelyn behavior is her obsession with the concept of family. Jadi sesuatu yang menarik tentang Evelyn itu adalah tentang konsep family. Obsesinya si Evelyn tentang family atau keluarga. In experiment we found on multiple occasion that infected subject were com complete to act as her mother and or father, treating her as if she were really their doctor. Ah, jadi ya intinya kalian tau lah ngerti lah Jadi si Evelyn itu bener-bener obsesi banget sama yang namanya keluarga Dia pengen yang namanya mother, father ya kan Pengen ibu, pengen ayah Dan juga dia bener-bener eh -bener, uh, pengen dianggap sebagai dokter atau anak perempuan Why did she settle upon family as the time for her metal control? Kenapa dia di settle upon family as temp sebagai temanya kenapa harus keluarga gitu untuk mengontrol dia This is just speculation but it could be that she instinctively understand that family unit is better suited to blending into social group than a lone girl Jadi katanya mungkin dia ada insting kalau uh, berkeluarga itu lebih bagus untuk social group daripada Uh, gadis yang sendirian mungkin seperti itu kayak instingnya dia gitu loh lebih baik rame-rame daripada sendiri on other hand will on other hand on the on the other hand well a sentimental short mike suggests that she making up for a perceived lack of love in her quarantine upbringing a parents love oke okay. udah lagi nggak udah kayaknya itu doang sih banyak banget gila bacaannya ah baca-bacaan semua anjir ada lagi setuju gila aja bacaannya gila panjang banget Eh aku bakal bacain dalam hati biar cepet ya kalau kalian mau ini silahkan baca sendiri di pause ya kan working technically assistant from blablabla weapon for neutralizing kombatan dan blah, blah. intinya si Evelyn ini bio weapon yang dipakai buat ngekontrol bio weapon lainnya yaitu si molded itu mold, mold mold semua mold itu ada di bawah kendalinya si Evelyn. Nah untuk kita ngekontrol Evelyn itu kita harus buat yang namanya family buat dia. Sebenarnya gitu mereka mungkin uh, orang yang ngecitain bio weapon ini mungkin maksudnya seperti itu ya kan? Apa nih? Dari makhluk progress file. Uh, mutasi dari fungus, kah? Series strong, the series perfect, E-series. Uh. A common appearance was selected for the bioweapon dead roughly 10 years old. Jadi harus yang 10 tahun. Perempuan. To ensure ease of blending in with urban reverse population. Oh, eh. Yeah. E-series e specimen itu dinamakan... Evelyn untuk yang pertama ya, E series specimen yang pertama. As proven ke bubble secreting bla bla bla. bla. Wah, gila ini benar-benar di dijelasin semua detailnya, guys. Ini kalian bisa baca nih, Evelyn control. Nah, itu tuh, tuh. Evelyn control bla bla di stage which is hallucination. Jadi, semua mold semua yang udah jadi familinya dia itu dia yang ngontrol, guys. Dia bisa ngontrol tuh brainwashing effect tuh and by the time mental control is achieved ya intinya Evelyn bisa ngontrol itu semua lah ngerti lah kalian intinya eh karena itu panjang banget kalau gue baca semuanya jujur aja uh, hold up tunggu sebentar gue mau reload magnum gue nah kan jadi ada slot gue Oke kita reload semuanya yang bisa di-reload Ini juga reload deh Oke udah Terus kita taruh-taruh aja yang gak perlu ya kan Kita taruh dulu ini Taruh juga ini key item Ini kayak gue bawa ini enchant handgun emo hmm, haruskah gue bawa gue masih punya henchan, handgun handgun yang mau di sini kalau nggak salah handgun yang mau gue banyak banget jujur aja gue taruh aja deh nah udah kita saving guys panjang banget gue setengah jam sendiri anjir baca baca gituan By the way, psycho stimulan gue udah habis ya berarti ya Karena udah gue pakai semua Kita lanjut lagi deh Gue gak tahu sih udah boss battle apa belum sekarang Harusnya sih belum ya, terlalu cepet kalau untuk boss battle sekarang deh kayaknya. Kayak kurang tepat aja posisinya kalau lu naruh boss battle di sini. I guess dia bakal ngasih boss battle agak jauhan lagi harusnya. Remote bom lagi. Gila gue dikasih remote bom mulu. Cem fluid yang kuning lu baru ngasih sekarang. Harusnya sekarang lu ngasihnya yang strong-strong terus anjir. Udah end game gini. Eh, I guess kita bakal lawan banyak zombie di sini. Jadi kayaknya gue pakai mesin gun gue. Gue dengar suara nyanyi. Ada cewek nyanyi. Gue looting dulu nggak sih? Ini looting kah? Ah hell ya yeah. Beneran looting anjay uh, Untung gue keliling dulu Ada magnum ammo guys Lumayan magnum ammo Magnum ammo tuh senjata paling sakit Makanya selalu gue bawa Walaupun bukan lagi boss battle Takutnya tiba-tiba ada boss battle Gue pakai magnum aja Karena magnum ammo itu paling sakit Magnum Senjata magnum <tuk> 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 Kontol kaget Oke <Okay>. Sorry <tuk> Die Die lalu dah ya anjay Oh shit The fuck happen Oh my god Harusnya gue lari aja dari tadi Hai dude. Oh my god Gue mau looting-looting dulu guys Looting-looting udah gue ambil kan herbnya Gak ada notifnya lagi kalau diambil Herbnya Hai dude Ah bullshit bullshit Kuning 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 Kemana cok jalannya misah anjir Hai Ah shit man Gue low ini Layar gue kayak abu-abu gitu soalnya Come on, man Give me some space Ah bullshit anjing Mati gua Gua low lagi Oke kayak kayaknya gua Waktunya pakai bom deh Ah shit sabar anjing Inventor, astaga, ah, disini di sini kalau pakai inventor nggak ada pause soalnya anjir. loh ada ada ini guys ada looting Sayang-sayang ngejail -sayang lootingnya Hai Healing gua habis ya? Ah oh, shit. Hai. Bye. Healing gua kayak habis deh. Oh, bye-bye. Saya nara, oh, ya. jadi lumpur loh. Shit, man! Oh my god, gua kehabisan banyak healing. You know what? Kita bakal bikin healing yang murah, healing murah meriah. Eh, mumpung gua banyak. Oke, okay. tadi gua mau pakai ini nih granat. Gua nggak bisa anjir. Nggak enaknya di Resident Evil 7 tuh Pas lagi buka inventory Nggak ke pause guys Kayak di RE2, RE3, RE4 Nah kalau buka inventory kan ke pause gitu loh Enak loh jadinya Kalau mau pakai apa gitu Nge-use apa Astaga, Ah shit ada yang gede cok Ah, shit 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 sabar 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 yang gede ada dua anjiiiiiing mati gua kayaknya ah gua harusnya nge-use ini gua nge-use bom gua can we pause? can we pause? can we pause? please 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 can we pause? can we pause can we pause can we pause ah shit 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 I'm dead I'm dead I'm dead bro really sumpah gue butuh banget inventory yang bisa nge-pause anjir anjir fat molded is the is this thing comes charging at you aim for the legs to trip it up oh kalau buat ngelawan dia harus aim ininya, kakinya. Oh, gue suka loh dia dari Resident Evil 7 itu yang gue suka tuh tips-tipsnya gitu. Kadang lumayan ngebantu tipsnya. Eh, kita bikin ini healing 2. Terus kayaknya gue bakal taruh ini dulu di sini. Terus magnumnya juga karena gue kayak nggak butuh pisau dulu harus gue pakai magnum guys main banyak sih 7 tambah 2 9 magnum main mau gue harusnya gue bawa senjata lebih ya anjir gue takut ini takut peluru gue full itu aja eh kita lawan dulu baru kita looting guys ah shit 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 shit, shit. Ah shit. ah, shit Shit, 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 bad Itu hai, Ah, tinggal lo. Mati satu satu Mati satu satu tinggal tinggal satu lagi hai, I'm hai, Ah shit. Lu sampai kapan anjir? Ah shit. Udah anjing Oke okay. Udah ah, Bullshit banget anjing gue pakai magnum Amo gue banyak banget Gila gila Eh kita balikin lagi di sini Kan sini dari reload dulu juga Kita looting deh Oh my god Gua kagak ada healing lagi lagi udah habis please kasih gue healing dong, Jam fluid boleh deh, bisa buat healing. udah merah gue soalnya. lalu ah, baru ngasih gue strong ini strong first aid. anjing tau gitu gue pakai strong first aid aja dari tadi. kadang emang agak keparat ya gamenya. Ya. <laughs> bisa ke atas itu nggak? Kayak bisa dilewatin gitu loh. Oh, gue harusnya tadi ngelawannya pake ginian ya, Anjir lewat atas gini. Astaga, nggak kepikiran. Uh, ada first aid lagi. Banyak banget. Psycho stimulan naik. Gue kagak ada lagi. Eh, udah lagi guys, kayaknya udah semua. Kita lanjut lagi deh. <tuh> shit gue harus bawa granat launcher gue guys kurang kalau gue mau kalau gue bawa magnum tuh agak buang-buang peluru magnum jadinya ke buat apa bukan buat boss battle peluru magnumnya peluru magnum tuh buat boss battle aja harusnya lebih worth it buat boss battle aja eh, udah gak ada lagi kan? eh gue seru ke situ deh. Eh, gak ada. Kita lanjut lagi. By the way, gue belum tahu nih bentuk boss battle terakhirnya kayak apa. Mesin gak Uh, uh, main map. Uh, tempat saving. Lu mau ngasih gue storage gak? Enggak, oke. Okay. Thank you. Thank you game. Makasih loh. Nggak dikasih storage, gue. Keren. Uh. Eh, kita saving. Rapiin dulu, guys. Inventor, guys. Kebiasaan. Kebiasaan main RE. Pasti ngerapihin inventory. Udah jadi habit. Kebiasaan mereka apa nih? Oke, okay. wah, shit! Kursi roda itu, cok, melihat kursi roda ini jadi keinget si nenek anjing, si nenek yang ada di... wait, ini rumah Baker, cok. Ini rumah Becker anjir. Ini ada patung ini. Bukannya ada satu lagi ya patungnya? Yang di sini. Hah, hilang men apa gara-gara si Mia? Oh, halo. Apa gara-gara si Mia nolak jadi ibunya ya? Ah, shit Mia. <tuk> 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 Oke. Okay. Hai. Oh, ini flashback. Gue flashback kita waktu main di episode 1 nih Ah, eh, it's gone, it's gone. Pintunya hilang. Padahal ada, guys, pintunya. I001. Is this Evelyn? Nenek-nenek ini Evelyn kah? Bro. Kan ada tadi di catatan ada bilang ini ya, rambutnya Evelyn tuh berubah jadi grey abu-abu kayak seolah-olah dia tiba-tiba jadi tua eh gue cuman bisa ke sono terus jangan lu tiba-tiba flashback tiba-tiba flashback gitu gue kaget anjay gue flashback Telepon Zoe Is that you? Oke okay. Nobody here Oke <laughs> oke okay, okay. Harusnya gue dapet achievement tuh Ngangkat-ngangkat gituan terus Sering banget gue ngangkat-ngangkat telepon Hey Hai Shit ini Si Mia pas lagi dirasuki guys Ah ada Evelyn Salahmu. Ini salahmu. Kenapa aku melihat ini? Lu nanya, gue gue nanya siapa? Oke, okay. hai. Ethan. <laughs> ini dulu gue kaget banget serius, nggak bohong, gue sampai inget terus itu jump scare. Oh shit, kill him mami. Oh my god. Oh ya ini dia dikontrol sama si. Lu nggak mau berubah jadi bapak gue, jadi lu bisa mati katanya. Gilirannya mami ngebunuh lu katanya. Ah fuck this shit man. Ingatan macam apa ini? Kill Evelyn with the e necrotoxin. Oh iya yeah, bener e necrotoxin ini buat ngebunuh si Evelyn guys. Oh my god. The problem is, gue tujuannya kemana ya? Oh, sini bener. Ethan happy lu di mana anjay? Di mana dia? Oh shit. Gue <tuk> uh. push guys, ini ini gue gue lawan kah? Ah <tuk> <tuk> uh, shit, mau gue jadi habis anjing. Where the fuck are you? Lu di mana, Enjay? Evelyn. Ah, gua udah di bawah kendalinya Evelyn ini, guys. Tutup semua, anjir. Putih. Nyawa gua putih. The fuck, ini masih di ini, Cok. Masih di dunia flashback. Nah, itu Evelyn tuh. <tuh> Oke. Okay. You gonna be one? Oke. Okay. I'm not. Aku tidak akan bermain. Jauhkan itu dariku. Ah shit. No, gua nggak bisa nembak dia. Lupakan aku. Oh shit. Apa nih? Ini patung ini anjir Bisa aflin <laughs> gue <ke> <laughs> Serius Gue kemana dah Bingung anjay Muter-muter gue di rumah ini Buat nge-flashback doang Lu gerak ya? Ah, serius, gue kemana anjir? Mati gak sih, gue kalau kayak gini? Casing gak sih, harusnya harusnya gue nggak bakal mati sih. Soalnya apa? Darah gue putih, dan dia juga cuman bayangan halusinasi doang. Dan mau roboh, tempat ini, cok! Oh my god, tempat ini mau roboh, gue harus kemana? rusak tuh Kenapa tuh kayak gitu Tiba-tiba <laughs> kayak gitu Evelyn Oh shit Boss battle kah? Is this last boss battle? Ah shit I think is this Ini sih ini beneran boss battle guys Space guard Oke okay. ini Anyway gue merah ya Gue merah anjay Ah sabar, gue mau, gue mau healing anak set. Mm -mm -mm -mm. Evelyn won't let you get near her. If you want to take her out with the Nelson, you have to Oke, okay. ngerti gue ngerti. Eh kuning gue. Oke, okay. kita guard terus. Setiap dia mau nyerang kita guard. Oke, okay, dapat. Suntikin. Ah oh, shit, I'm so sorry man. Oh, you. Ah oh, bener. Kenapa semua orang membenciku? Oh no Beneran cok Si nenek-nenek ini Evelyn Itu sakit, itu sakit katanya Beneran cok Si nenek-nenek ini Evelyn Oh my god Gua kira dulunya dia yang ngecepuin Posisi kita ke apa nih oh bos battle. posisi kita ke ntar guys gua analisis dulu nih ada apa aja di sini Terus kalau gue pakai Magnum gue belum lihat kelemahannya dia ada di mana sih jujur aja ya by the way gue belum bawa granat launcher gue juga shit lu dia mereka nggak mau ngasih gue storebook lagi loh kayak yang di lab tadi storebook terakhir deh Ah shit, mati gua. Dai Gua mati kah? Ah, gua mati. Gak tau sih gua mati apa kagak sih? Oh enggak. Oh enggak, enggak, enggak guys. Emang kayak gini kah hasilnya? Gua nggak mau pakai Magnum gua karena gua ini guys, mau nunggu kelihatan titik lemahannya di mana ini gua beta ambil turu ini anjing what the fuck gua nggak lihat kelemahannya dia ada di mana gua pengen pakai maknum gua buat nembak kelemahannya aja di kepalanya kah kelemahannya shit harusnya gua guard ya lupa gua anyway gua nggak bisa buka inventor gua mati gua mati gua mati gua mati, gua mati. Gue gak bisa buka inventor Serius Mati kah gue Belum Emang jalan ceritanya kayak gini Magnum, 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 No, gue gak bisa ganti Magnum Gue gak bisa buka inventory guys Magnumnya belum gue use Shit Oh apa tuh? Itu ada senjata. Oh shit. Gua harus shot. Apa tuh? Unknown. Use it. Uh. Siapa tuh? Ada ada yang bilang pakai itu. Oh my god, ini apaan? Maklum lagi kah? Another Play time over. Siap. Hmm. Makan lu aja. Gak mati-mati dia, Cok. Dah. Mati dia harusnya sih Udah putih gitu Oh my god Thank you Siapapun kau itu eh si Chris sih Gue inget si Ethan itu ada hubungannya sama si Chris Karena waktu di Resident Evil 8 Dia ketemu Chris juga Si Ethan Apakah kita akan bertemu Chris guys Oh my god Di suara helikopter Yap, uh, achievement dapat 3 biji Playing itself, the nightmare finally over End of the night Achievement langsung 3 biji, gila Farming achievement gue di, di game ini Apa nih? Umbrella? Atau BSAA? Or what? Hai, Sup dude? I'm Redfield. Oh iya Chris Chris Redfield Aku Redfield Oh my god Kenapa kalian terlalu lama Oh my god itu sih gede banget ya Sampai kayak gitu anjing Evelyn Ethan Ethan Oh, Mia. Mia. You made it. Berarti udah mati ya? I'm glad. You made it. I'm glad. Ya. Yeah. Maksudnya si Evelyn guys, Maksudnya, udah mati kan harusnya Evelyn. Terus kenapa dia ada di Resident Evil 8 juga ya? Atau cuman ingatannya Evelyn doang itu yang di Resident Evil 8? Gue udah pernah nonton Resident Evil 8 guys. Gue udah pernah ngomong kan. Well, pintunya tutup malam ini. <laughs> Bukan hanya untukku. Mia dan aku adalah korban di sini. Bakers juga korban. Ini semua gara-gara Evelyn. Mereka yang, ah, dia yang membuat mereka kayak gitu. Tapi Evelyn sekarang mati. Dan orang-orang ini bakal nge clean up the mess, ngebersihin ini. Kekacauannya. <coughs> Mungkin ini pintu dimana next door open. Woo! Gila. Keren, 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 keren. Kredit. Oh, Sin ada sin guys. Belum kredit loh. Tiba-tiba sin gini. Oh, bukan. Wah, gila ini lagunya bagus banget. Ini kredit. Ya, kosinaka naka Kredit, ini kredit. Uh, keren sih kreditnya dibikin kayak gini. Oh my god Anyway Uh apa nih Kok ini kayak video asli Oh by the way ya Pas gua ini Pas gua buka game untuk kedua kalinya Kan first game gua kan mainin kan gua? Terus gua udah log out Terus abis itu pas gua uh, login lagi Gua buka gamenya sekali lagi Untuk yang kedua kalinya itu gue dikasih intro guys nanti mungkin bakal gue selipin di salah satu video Resident Evil 7 mungkin biar kalian lihat dikasih intro gitu tiap gue buka game Resident Evil tuh bakal dikasih intro kayak gitu dan lagu intronya kayak gini itu intronya bagus banget sumpah keren banget tapi sayangnya ya jeleknya itu intro cuman di uh, PAS kalian udah ngebuka Resident Evil, jadi kalau kalian belum pernah ngebuka Resident Evil atau masih first time belum ngebuka Resident Evil, itu nggak bakal dikasih intro. Men, itu doang sih. Harusnya dari awal mereka ngasih intro, itu udah keren banget, jujur aja. Cuman ini intronya tuh cuman pas kalian uh, ngebuka di kedua kalinya atau keberapa kalinya, itu bakal ada intro dan suaranya persis kayak gini lagunya. Oh, uh, ini intronya keren banget. Eh, intro lagi. Kreditnya keren banget. Lagunya. Oke, okay, gue berani bilang ini Resident Evil 7 musiknya paling bagus di antara seluruh Resident Evil yang pernah gue mainin. Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 4, 5 dan 6. dan 7. Itu gue baru mainin itu ya. Gue belum mainin yang 8 dan 12. Tapi gue bisa bilang ini bagus banget, lagunya untuk ceritanya juga bagus. Gue suka ceritanya tentang Evelyn, dimana Evelyn itu, nah, kredit akhirnya. Sekarang kreditnya tadi masih kayak mau-mau uh, kredit -mau gitu loh, <laughs> ada animasinya dan keren. Dan ya, mungkin gue bakal uh, nunggu kreditnya dulu, seperti biasa ya kan karena biasanya nanti bakal ada after credit scene kalau kalian mau lihat ya kan biasanya sih ada kalau Resident Evil cuma nanti kita lihat aja gue bakal liatin credit scene nya tapi nanti gue bakal edit ini di ini dipotong ya kan gue bakal edit ini gue cut gue skip bagian gue nungguin kreditnya jadi kalian bisa langsung lihat after credit scene ya kalau emang ada ya guys ya so ya yes, uh, sebelumnya gue bakal bahas dulu untuk gamenya untuk gamenya bagus banget gue suka kontrolnya juga udah lumayan enak banget cuman ada minusnya yaitu yang seperti gue bilang tadi minusnya itu entahlah mungkin ini bagi beberapa orang mungkin lebih suka yang kayak versi kayak gini ya cuman gue lebih suka yang versi kayak Resident Evil 2, 3, sama 4 dimana kalau kita ngebuka inventory itu bakal ke gamenya jadi gue bisa dengan santainya gue mau nge-equip granat mau nge-equip senjata lain ya kan itu gampang gitu loh sedangkan kalau pas lagi battle gini kalau lu buka inventory itu nggak ke pause lu bakal bisa kena tabuk kena apa kena serang ya kan itu annoying banget jujur aja terus untuk story segi story gamenya gue suka bagus seperti biasa Resident Evil storynya selalu bagus selalu keren ya kan uh, perjuangan seorang Ethan sebagai suaminya buat Uh, nyelamatin si Mia yang dimana bahkan di sini waktu itu sampai dikasih pilihan si Ethan mau nyelamatin Mia atau Zoe, yang dimana gue yakin banget kebanyakan orang pasti bakal langsung milih si Mia. Ya kan, mungkin orang-orang yang milih Zoe itu pasti penasaran sama apa yang terjadi kalau jika gue milih Zoe, termasuk gue. Gue juga penasaran, guys, apakah apa yang terjadi kalau gue uh, milih Zoe waktu pas Naro ya kan? itu gue penasaran banget, mungkin dapat achievement ya ya kan, gue nggak tahu, maybe, so ya, yeah. mungkin gue bakal coba, mungkin di live I don't know, tapi yang jelas abis ini gue bakal mainin DLC-nya terlebih dahulu guys, oke, okay? karena ini game banyak banget DLC-nya, Setahu gue ada banyak DLC-nya, ekstra kontennya ada banyak, jadi nanti gue bakal mainin ekstra kontennya atau DLC-nya. Uh bakal mainin semuanya mungkin I don't know gua harap gua sanggup karena biasanya di LC Resident Evil tuh susah banget jujur aja di LC Resident Evil tuh susah banget biasanya dari Resident Evil 2 Resident Evil 4 ya kan tiga nggak ada di LC nya kayaknya tiga tuh nggak ada di LC nya seinget gua tiga yang remake ya yang original gua nggak tahu ada apa kagak <tuh> dan ya, bagus lah untuk segi story nya untuk gue sendiri ini mungkin dari gua delapan hmm, 8 deh 8 per 10 deh gamenya deh gua untuk segi story yang 10 per 10 masih suka sama story dari Resident Evil 6 yaitu si di bagiannya Chris sama si Pierce Pierce sama Chris itu udah bagus banget storynya nggak ada duanya anjir keren banget Oke okay, gue bakal skip ini guys Oh. Uh. Kelar kah Jun Takeuchi, eksekutif produser Capcom. Sering banget gue denger itu Junta Takeuchi. Produsernya Dulfi Luciana. Uh. Uh, oke. Okay. Keluarga beneran kah mereka? Keluarga Bakers. Ada di real life kah? I don't know. Kayak kayak koran asli gitu ya. Da, barusan ada suara HP gitu, tiba-tiba jadi ini. Gue kira bakal dikasih ini. After credit scene. Agak kecewa sih kagak ada after credit scene -nya. Difficulty normal playtime gua hampir 9 jam yaitu 8 jam 57 menit 41 detik. Restart gua alias mati gua 15 kali itu banyak banget. <laughs> Mr. Everywhere gue miss 8 Gue dapet 12 dari 20 Anti coin gue juga miss 4 Gue dapet 14 dari 18 File obtain gue miss 3 Serius? Gue bener-bener berasa kayak gak miss file sama sekali loh Gue dapet 29 per 32 Item box open 94 Healing time use 36 Stabiliz Stabilizer use 1 Stereo, steroid use 4 Steroid use gue banyak banget Health increase gue banyak banget <laughs> uh, Gue dapat achievement Madhouse Terus dapat weapon Albert 01R Apa tuh? Will be add, added to the item box In the main game Uh, secret of defense Uh, oh ini secret of defense yang kayak koin di RE3 itu bukan? Yang buat nambahin defense atau mungkin bentuknya buku kali ya I don't know kita lihat nanti guys mungkin bakal gua pakai itu di live stream mungkin ya gua nggak tahu sih gua bakal live stream ini game apa kagak new content has been added to extra content uh, this content is best play after completing the main game ya gue udah completing main game uh Bennett footage siap ini banyak banget jujur aja ini banyak banget Ethan Masday. Jadi ini Bennett footage itu nyeritain tentang secure as evidence from the Baker farm. This video tapes never saw the light until today. They reveal some of tragedy suffered by the Baker prisoner. Uh, jadi ini ceritain tentang yang terjadi di rumahnya Baker ya, keluarga Baker. Kalau yang not hero ini, not the hero ini kayaknya kita bakal bermain sebagai si Chris Redfield. I don't know, maybe. Ethan struggle is over, but there's still one last mess to clean up, and the job falls to Chris Redfield. Ah, jadi kini di sini kita bermain sebagai Chris Redfield untuk membersihkan kekacauan yang ada. Jadi masih ada. Ini udah selesai. Ini ceritanya setelah kayaknya, setelah main story. Nanti kita ini adalah story lanjutannya di mana kita bakal Nge basmi semua molt molt sisanya itu. A veteran in the fight against bioterrorism. Jadi veteran yang bertarung melawan bioterrorism. End of Zoe. Uh, apa nih? Week after not a hero. Uh, beberapa minggu setelah not a hero, a new danger has emerged. Ada berbahaya baru. Jack's brother Joy Baker. What? Habangnya Jack Baker yaitu si Joe Baker ini abangnya Jack Baker guys must face this danger with his bare face and put an end to have his family suffering once and for all. Uh akhir dari Zoe ini Zoe kah jadi kayak gini? Kok dia jadi kayak berlian gitu dah? Gue masih penasaran sih ama, apa apa yang terjadi sama Zoe ini ini bakal jadi DLC yang paling gue tunggu-tunggu kayaknya. Terus ini ada Jack's birthday uh, But he's not interested in present It's food he want So find some for him as fast as you can Apa nih extra game gitu cuy Kayak masak-masakan kah Disuruh masak kah Extra game Ethan must die Ethan will wish we he had his mommy As you lead him to his death over and over again In this ultra high difficulty mini game Ultra high difficulty mini game Ini bakal mini game paling susah guys Jujur aja dan setahu gue Bennett footage itu bakal ada Oh uh, footage tahu gue masih bakal ada serisnya lagi. Ada empat kalau nggak salah. Uh, nice intro by the way. Gue suka tuh ada dikasih intro. Nah, benar kan? Ada empat. Jadi di sini ada nightmare, survive until morning using gun trap and skill terus ada bedroom escape from confinement using only your wits di sini ini suruh escape bedroom ini ada 21 atau 21 play sadistic card game bermain card game yang sadistik terus di sini ada dokter kayaknya di sini dokter sih cerita tentang Evelyn ya backstory tentang Evelyn gimana mungkin Evelyn bakal ke Uh, keluarganya Bakers ya kan experience the beginning of Bakers tragic story ya kan bener ceritanya tentang storynya Bakers guys dan ya mungkin kira-kira untuk gameplaynya sampai sini aja dulu mungkin gue bakal bermain uh, DLC nya ini nanti-nanti lagi ini bakal ada intronya semua kah DLC nya atau gue langsung main ini gue klik gue pengen lihat doang guys jujur aja Oh enggak enggak eh eh layar apa namanya minumnya kayak gitu gue pengen kasih lihat kalian layar menunya dulu ke semuanya ya kan and of the way nih, banyak sih dan uh, ada satu lagi kayaknya yang bikin gua agak sedikit kecewa yaitu dimana bos battle nya ya yang pertama boss battlenya itu kayaknya agak terlalu gampang banget guys jujur aja bahkan gue tadi cuman pakai dua weapon gue nggak pakai dua selain dua weapon itu gue cuman pakai uh, apa namanya uh, SMG gua. gue gue cuman pakai sub machine gun gue sama handgun gue doang itu udah menang gue agak kecewa gue gue tahu gue orangnya uh, bukan orang yang jago main game dan gue juga kadang suka kesel gitu kan Kalau misalnya uh, Gue kalah-kalah mulu Cuman yang tadi itu terlalu easy Jujur aja boss battle-nya terlalu easy Gue jadi agak sedikit kecewa Gue badal berharap Boss battle-nya uh, What the fuck Suaranya kayak gitu <laughs> Gue lebih berharap Boss battle-nya agak dipersulit lagi Dan bahkan tadi gue juga gak bisa buka inventory gue Pas waktu di last boss last boss battle gue nggak bisa buka inventory gue gue padahal pengen pakai magnum gue ya kan gue pengen banget pakai magnum buat lawan boss battle cuman boss battle terakhirnya malah selembek itu men gue nggak tahu sih emang selembek itu atau emang guanya yang spend banyak banget sub machine gun emo ya makanya darahnya jadi deres gitu loh darahnya dia yang berkurang Mungkin seperti itu, gue nggak tahu sih Tapi yang jelas itu gampang banget, menurut kalian gimana? Menurut kalian boss battle tadi Susah apa enggak guys, buat kalian yang pernah mainin Tapi menurut gue itu sih Gampang banget ya, serius ya, jujur aja ya Dan ya, yeah, I think that's it guys Gue juga berharap uh, Intro gamenya itu Dimana kita ketika login itu Ada intronya kan, itu gue harap mereka Nambahin itu di Awal-awal uh, kita main game loh Gak cuman Lu Kasih intro pas kita di second login gitu Di login kedua ya kan Pas login pertama lu nggak dikasih intro itu up banget jujur aja So ya kira-kira mungkin seperti itu Tadi gue juga udah jelasin uh, Kesimpulan storynya Tentang cerita tentang si Ethan yang Mencari istrinya Mia yang hilang ya kan Dan juga Dimana si Mia ini sudah ditangkap oleh Evelyn Dan dijadikan Mami atau ibunya oleh Evelyn dijadikan keluarga semuanya, bahkan keluarga Baker juga dijadikan keluarga oleh Evelyn. Yang dimana Evelyn itu adalah bio weapon dia bio weapon yang digunakan untuk mengontrol bio weapon lainnya, yaitu mold-mold itu. Ya, jadi, mold-mold itu bakal dikontrol sama Evelyn, sedangkan Evelyn untuk mengontrol Evelyn. Uh, si pembuat bio weapon ini harus bisa ngasih family ke Evelyn ya kan yang gimana Evelyn itu punya obsesi yang kuat banget sama yang namanya family ya kan jadi dia pengen ibu pengen anak eh pengen anak pengen ibu pengen ayah dan juga pengen dianggap sebagai anak perempuan oleh mereka ya kan intinya seperti itu inti ceritanya bagus sih gue suka sih tapi masih bagusan Resident Evil 6 kalau untuk segi story gue masih suka banget uh, story Resident Evil 6 seperti yang tadi gue udah bilang ya kan Resident Evil 6 bagian Chris itu bagus banget itu nggak ada duanya keren banget si Pierce ngorbanin diri gitu itu keren banget asli so ya yeah, mungkin untuk episode kali ini sampai segini dulu aja gue udah namatin gamenya Resident Evil 7 Biohazard kita udah tamatin so ya yeah, thank you so much buat kalian yang udah nonton sampai selesai kalau kalian suka sama videonya silahkan like kalau kalian suka sama kontennya silahkan subscribe kalau kalian ada saran saran komen di bawah and see you in the next video bye bye